itu apa yang harus kita lakukan untuk itu? Kita mengumpul di sektor, mas, ada mahasiswa, saya mengalami pengalaman soal itu. Itu mencoba untuk lebih ulang tentang perbedaan-perbedaan budaya yang mengaku bangunnya ini, untuk kolom jauh, nyantai tanpa mampu, dan sebagainya. Dan itu mendisirikan. Yang kedua, pokoknya itu. NU tutup jahatnya berarti masyarakat jahatnya. Mau tidak mau, kita tutup mata atau tidak. Itu 12.000 warga Aceh Barat itu menjadi bekerja di NU. Apakah sebagai sopir? Apakah sebagai tukang pasukan? Sekuriti bekerja di NGO. Hari ini NGO tutup, siapa yang mampu sebagai sekuriti itu? Carilah itu mengandung NGO. Artinya, staff-staff yang sudah mampu membuat jauh-jauh analisis yang sudah berpindah pasir ini, tingkat mati dan sebagainya tingkat jari yang sudah mampu menulis proposal, sudah mampu membuat laporan lalu hari ini kantor mereka tutup. Lalu mereka pergi dari mana? Oke, sawah masih panen, lahan masih luas benar. Pertanyaan saya, punya kita yang namanya pekerja itu apa? Sawah dibayarkan dengan kerja apa? Tapi kalau sudah mencari kantor kembali, walaupun bukan antar sebab, kerja di mana? Kantor kembali. Padahal di servis. Kalau lagi cara kerja, walaupun ada yang berubah, kalau ada sikap ini, di mana kerjanya? Ini NGO, kamu sudah dikasihkan NGO. Padahal bisa jadi kalau kita hitung itu, tadi yang mengontrol sawit pendapatannya jauh dibutuhkan mengontrol sawit dengan seorang security yang berbicara di NGO. Tapi problemnya ini problemnya adalah penampilan menyukai kerja NGO orang kendaraan diukur 12 tahun itu bukan tadi yang beri lagi dan itu budaya yang tahu pertama yang pasar kita itu tantangan dengan kita pun tantangan dengan kita untuk mengembalikan kebudayaan kita di alam sadar atau tidak semua seperti itu. Nah, apakah hal ini di Aceh sudah terkena efek dari krisis global? Saya sudah dulu pada harga karena 13.000 per kilo pada harga sawit 1.300 per kilo pasar tambali aroma itu penuh tumpah manusia sehingga dari melaporkan pedagang-pedagang melaporkan tidak datang ke lambang satu hari itu pada hari pekan rugi luar biasa. Ketika harga karya turun dari 3.000 menjadi 3.000, ketika harga sawit yang turun menjadi 3.000, pasar tambali sepi. Tidak ada pembeli karena tidak ada uang di tangan masyarakat untuk beli apa. Akibat tidak ada pembeli, pedagang tidak ada. Kalau datang pedagang pulang orang, lihat juga suku sampah. Begitu turun, grup dari memang kalau orang petani seperti bayam, iya, karena konsumsinya adalah hanya cukup untuk pasar luar. Untuk cabai hanya 16 ton per hari, coba 40 ton langsung dari sudah, efek itu sudah dan pasar dulu. Hari ini orang tidak lagi kebun sawit karena harga dolar pokok dolar sudah cukup untuk membayar.
Jadi seperti itu. Nah, pengangguran terus berputar. Akibat pengangguran berputar ini akan dipaksa. Tanya seperti sekarang ini tanya, berapa orang yang keluar dari negara ini melamun? 500 juta, 100 juta. Itu sejak warga Kabupaten dengan 60 triliun dan tambah dengan NGO itu satu warga itu dapat 600 juta. Masa 600 juta kaya? Sehingga NGO tidak ada lagi kedua. Jadi seperti itu. Jadi mereka cari kebutuhan apa sudah habis misalnya di sini. Mau mereka masih ada yang minum atau tidak itu bukan persoalan mereka. Karena sekarang mereka berkumpul di Nusa Tenggara Barat itu, di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, termasuk di Riau, pindah mereka ke sana. Karena tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Aceh. Mereka tidak kenal Prabowo. Bagi mereka, orang yang sudah punya Prabowo rumah itu sangat bermanfaat. Tapi kita punya Prabowo itu luar biasa. Dan orang punya Prabowo sebenarnya mengaku miskin. Di luar Aceh, orang punya Prabowo Prabowo yang berbeda. Itu sudah berat, sudah ada dalam rumah. Dan bukan di luar miskin. Nah ini kurang kita. Makanya intek kemiskinan kita naik. Kalau dulu orang miskin tidak punya Prabowo, tidak punya rumah rumah, tidak punya motor. Sekarang rumah pakai di bangunan itu. Motor ada dari satu bisa satu. Kalau ada tiga rumah tiga tiga punya motor. Parabol rumah sama tidak punya orang miskin. Jadi kada. Tapi nanti kalau di dalam motor saya di depan. Terlalu kalkulasi. Kalau di Bagata itu satu keluarga Aceh itu 200 juta. Persoalan satu keluarga yang mendapat itu bukan persoalan dunia, bukan persoalan dunia, persoalan kita. Jadi dalam diskusi kali ini, dalam waktu luang yang sangat batas dan sekali bisa menjauh sebenarnya pada hal yang dapat kita diskusikan pada suara kali ini. Tapi tidak sebelum kita berpisah kita coba tarik sesimpulan-sesimpulan yang berangkat dari pembelajaran yang ada di kita. Pertama bahwa dia mengajar kita membuat sosial masyarakat. Karena itu merupakan modal sosial yang membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Aceh pernah mencatat sejarah kilat seperti itu. Yang kedua, adalah peluang yang ada dan berikan dukungan kepada saudara-saudara kita untuk berbuat dengan merubah mindset saja yang sama. Dengan bahasa lain, kekuatan dari perilaku yang seperti ini barangkali bisa dijaga. Kemudian yang ketiga, budaya masyarakat nanti perlu dikembangkan sejak ini. Pertama, bahwa budaya sosial masyarakat perlu digalakkan. Kita bisa sebagai sebuah kemudian yang kedua, budaya ekonomi perlu dikembangkan untuk menjadi mandiri masyarakat. Dan berikutnya adalah pemanfaatan lahan hidup akan menjadi produktif untuk memanfaatkan seperti apa yang dilakukan saudara kita di Jawa. Mereka ternyata luar biasa memanfaatkan alam untuk masa depan dunia. Bahasa paling sederhana demi pecinta bumi Indonesia. Kalau boleh Pak, orang-orang Aceh di depan tidak menjadi ayam orang. Ayam menjadi juga berkiatan. Karena tempatnya memiliki kemudian airnya mencukupkan kehidupan. Bapaknya belum dan ini. Jadi bagaimana saya ke depan sebagai ayah mampu. Yang ayah sosok punya sama ini. Dan berkala dia sama jika terlalu dikasih nanti oleh orang lain. Dalam konteks ini,
akhirnya bahwa terjunnya dan kudur yang tidak salah. Nah, dalam konteks ini kita juga barangkali saya menjadi seperti manusia biasa. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, barangkali ada kesalahan. Dalam konteks kemudian saya mohon banyak maaf. Adik kata, insyaAllah kita bertemu pada kesempatan lain. Dan terakhir, marilah kita berjuang bersama-sama untuk suatu kebaikan. Dan alhamdulillah kita dapatkan bersama bahwa ke depan kita baik baik persahabatan. Dan kita juga pastikan karena juga salah seorang yang kita usulkan untuk tingkat besar. Dan tentu mereka akan mendapat dukungan dari kita semua. Dan akhirnya selamat berjuang karena itu. Dan semoga kita selalu dan kami menyertai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.